Oke, ini dia Bung. Itu satisfying. Tapi ada benarnya juga sih dari teorinya. Apakah tidak jadi. Laughed at every little thing that was against the rule. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. Di video kali ini kita akan melihat ini yang satisfying saudara-saudara ya. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita jam into it ya. Okay. Kita lihat. Satisfying. Oke, ini orang pirang rambut ya, mewarnai rambut. Aduh, itu dia. Ada efek-efek satisfyingnya, Bung. Apa ini? Salju? Kok seperti lilin? Salju atau lilin ini, Bung? Kalau salju kan mencair. Nah, ini apa? Seperti lilin yang mengering. Oke. Aduh, satisfying lagi. Apakah ini harta karun? Makanan kah? Udu ayam. Nah, kalau ini belum satisfying. Ini belum satisfying, Pak. Ini sedikit satisfyingnya, ada sedikit. Oke. Sedikit ada satisfyingnya ya, sedikit. Oke, apa ini tebu kah? Tebu. Tapi belum ada satisfyingnya. Oke. Jahit ya. Mesin. Oke. Masih belum. Tapi masih bisa ditolerir ya. Tolerir. Tolerir. Oke. Menyatu dia, Cok. Oke, ini panen apakah ini? Apa ini? Oh, disusun. Disusun, Cok. Satisfying. Ini juga satisfying. Oke. Ini masih belum. Ini masih biasa-biasa ini. Masih belum. Oke, satisfying. Cepat dan sangat renyah untuk dilihat. Ini terpotongkan dia. Satisfying. Ini papan ya. Be aja. Ini mainan anak-anak, Cok. Iya, mainan anak-anak ya. Apa ini? Tidak mungkin ini makanan. Makanan apa seperti begini ya? Tidak mungkin itu makanan. Apa ini? Keramik? Keramik yang berat itu kah? Keramik ini, Cok. Tidak satisfying, tapi bolehlah. Telur warna ungu.
Ini sih satisfying kalau dia besar. Kalau kecil begitu tidak terlihat satisfying ya. Wih, jadi kotak, cok. Jadi kotak loh. Oh. Ini apa ini? Batako, batako kan nih, betul. Mesin Paco. Masih belum satisfying. Oke, ini dia, Bung. Ini dia yang ku cari, Bung. Oh, sepeda kempes. Lalu, astaga, tidak bocor lagi dong. Tidak bocor lagi dong, Bung. Pakai benen. Kalau orang Manado bilang ini benen, supaya sepedanya bisa mengapung. Tapi ada benarnya juga sih dari teorinya. Apakah tidak jadi. Berdasarkan teori oke, tapi ternyata tidak ya di dunia nyata. Ini tutorial mempersulit hidup ini. Ini tutorial mempersulit hidup ya. Aduh juga ini satisfying juga ini. Cepat sekali bung lihat. Tajam juga ini goloknya. Nah ini juga pekerjaan susah ini. Satisfying. Mana satisfying? Apakah satisfying ini? Oh, dia terangkat semuanya. Tersisa kulit ini, cok. Itu satisfying. Astaga, enak sekali. Langsung fresh. Fresh dari alam. Oke. Bagaimanakah dia jadinya? Apakah langsung terpisah dua? Langsung terpisah dua, cok. Oke. Satisfying juga. Ini juga satisfying ini. Hati-hati tangannya, Bapak. Nah, ini samurai, ini Jepang ini, cok. Oh, tajam. Tajam. Samurai ya. Astaga, tajam. Tajam, terpercaya itu. Oh, kalau ini kuda sudah pasti satisfying kalau kuda ya. Oh, tekanan air pasti kalau yang sangat kuat pasti akan menghancurkan segalanya. Segalanya saya bilang ya. Tekanan air yang sangat kuat menghancurkan segalanya. Dan ya mungkin begitu saja ya video saya tentang satisfying ya saudara-saudara. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. See you next video. Dadah.